kaya ni pasien pertama yang cuba kita rukiah ya. Assalamualaikum, Cik. Anda mengapa ikut, ha? Ah, mak iyo. Berarti sudah tak main-main jin kau ni, ya? Eh, Pak. Tengokkan dulu ke kamera, Pak. Bukan tanggung orang Arab Saudi, ha? Okey, sebaiknya langsung saja. Jangan kau cuba mengetes ilmu, nanti kau mati udah. Elok kau tak usah datang. Iya, iya. Apa kata kau lah. Tapi aku tahu jin apa yang memasuki kau. Kalau kau sudah tahu, sebaiknya kau pulang. Nanti kau kena keroyok di sini ada gundurwo. Jin santet. Weh gombel. Dracula. Kalau kau memang tak elok, lebih baik kau pulang. Dua air kau kupoin. Kalau kau bisa mengalahkan jinku. Jin paling hebat di Pantiola. Ini jin bukan murahan. Makanannya saja rimbang. Apa? Betos. Maafkan, di dalam hatiku ni sudah kuprediksi kau tak akan menang melawan jinku, ha? Jinku ni tak pandai berseloro. Aku khawatir. Yang ada dalam ramalanku, melawan pasti mati. Jadi jangan kau halangi. Kang kau lomba. Ha, hari ni kau dengar ya, jin kau tu tak bernapas ku buat. Kalau berani jangan kau banyak cerita lagi, kau tunjukkan sajalah. Hai kau dukun santet, hadirlah, bunuhlah dunia anak si haram jadah. Mantranya sudah kubacakan, mari kita tengok siapa yang lebih kuat. Okeylah, kalau kau memaksa, deal ini kan? Kalau kau menang, berarti aku jumpa imbang yang setimpal. Apa lo kau tu setimpal yo? Pojamkan mata kau tu, biar aku bacakan ayat-ayat Al-Quran ni. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Ada oksigen. Jinku kurang oksigen. Ada oksigen. Apa tadi yang kau bacakan? Jinku tak bernapas gara-gara kau. Macam-macam. Keluarlah kau jelangkung. Datanglah. Matikan si anak haram Mbak Tamat di hari ini. Hantu pajak bahagia, hantu pasar mayat datang. Bantu aku menghancurkan. Apa kau? Kemasukan-kemasukan jangan menghancuri pot bunga orang. Baru dipolin itu. Aku tahu aku kemasukan setan. Anggilonya kau. Kau hari ini. Mengapa jinku kau buat kalah? Hah? Kenapa semua kau habisi? Udah macam si Nasar penyanyi dangdut tu pula kau menangis. Kalau dia tu lolong, dan kau sama-sama kalau kau mau dia. Lomah lombot dia? Hah? Apa iyalah ketua? Ah, berarti Johnny dah sadar. Apa diri kau? Nampak kan kemari? Tengok pemirsa. Tatapan kosong. Kasihkan pulpennya dulu, kasihkan. Kawan ni pemain togel koras sini. Sudah salah kapah. Mencari nomor sampai betapa ke ujung sungai Nyurun. Jangan kamu bersekutu sama setan. Ah, kamu dengar apa kotonya tu? Berarti siksa kok kita sudah kena masuk setan. Makanya jangan kau buat yang syirik-syirik lagi. Kau dengar? Ya, Pak. Suruhlah orang ibadat. Apa nama nyalahnya kau ni pula? Aku tengok. Ini rumah haram, bukan rumah kau. Abah, ini tahan. Kau ni video orangnya aku jadi viral. Kan malu. Ayo. Jangan kamu viralkan, woi. Kamu dengar? Abah, aku pun tak apa-apa. Kalau kau tak heran dong, menutup maskot saya sama aku. Pokoknya sama kamu ku bilang, walau mencari kerja gitu carilah yang halal. Sempat kamu cari nang sirik, siksanya mengurikan. Oh, enggak kau lagi buatnya tu? Aku tak berani. Makanya bertobat, bukan bertogel. Bertobat lagu ini, semoga Allah nak memaafkan. Ajarlah kau ya. Mulai hari ini ku bakar lahir-lahir di rumah kunci. Siksa kalau begini. Alhamdulillah lah kalau begitu.